Halo Sobat Pramotor, kali ini Mimin akan bahas mobil sport listrik Neta GT punya Skoda fitur cerdas, harganya Rp377 juta. Pengen mobil sport dengan tarikan Yahut tanpa buang emisi? Neta GT patut dicoba. Produsen mobil listrik asal Cina ini baru saja meluncurkan seri terbaru mereka di pangan atau pangsa pasar mobil sport listrik. Neta GT hadir dengan tampilan sporty dengan performa tinggi. Dengan dua pintu, mobil sport listrik ini tetap bisa menampung 3 penumpang. Saat melihat unit mobil ini di kantor pusat Neta di Shanghai, Cina, kesan pertama langsung menggoda hati. Bodinya didesain dengan sentuhan yang apik di seluruh sisi. Gagang pintu mobil ini pun unik dengan tonjolan keluar. Tampilan eksteriornya juga kental, memiliki desain aerodinamika tingkat tinggi. Masuk ke kokpitnya, kita seperti disuguhkan masa depan dashboard yang cukup lebar diletakkan tablet layar sentuh 17,6 inci. Bagaimana dengan dahianya? Neta GT ditanam dengan motor listrik bertenaga 462 dk, torsi mencapai 620 Nm. Mobil sport listrik ini punya dibekali baterai dengan daya tempuh hingga 660 km dalam sekali pengisian. Adapun fitur menarik lainnya adalah adanya 11 kamera yang dan juga tertanam di bodi mobil ini, mulai dari bagian depan, kaca depan, dekat spion hingga bagian belakang. Amanlah kalau dibawa berkendara. Belum lagi mampu atau lampu depan LED daytime running light yang bisa jadi indikator baterai. Anak muda tentu ingin fun dalam berkendara. Tenang saja, mobil ini menyajikan pengalaman mengendarakan musik dengan suara yang jernih. Tak cuma itu, mobil cerdas ini menawarkan entertainment yang lebih dengan menempatkan speaker di apron depan.
Ada lagi? Selain itu, semua fitur dari mobil ini tentu saja menggoda dengan harga yang ramah di kantong bagi para eksekutif muda. Di China, Nita GT dijual dengan harga kisaran 178.800 yuan atau sekitar 379 jutaan sampai 500 jutaan rupiah. Managing Director PT Neta Auto Indonesia, Jason Ding, menyebutkan kenapa mereka memproduksi Neta karena ingin terus mengupgrade merek mobil listrik ini untuk mencapai standar tinggi. Kami ingin terus berkembang, kata dia. Di Indonesia, Neta juga memasarkan satu model yakni Neta V dengan harga 379 juta. Peluncuran model ini dilakukan pada Agustus lalu, bertepatan dengan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show. Hingga saat ini, Neta Indonesia mengklaim pemesanan Neta V sudah lebih dari 200 unit. Pengiriman ke konsumen dijadwalkan mulai Oktober 2023.